luar biasa Kak Popaknya hari ini bersama-sama dengan Kak Imelda, bersama dengan Kak Riyad, dan bersama dengan Kak Karen. Ini bulan Februari, bulan kasih sayang. Luar biasa ya. Dan kita betapa dikasih oleh Tuhan. Kita lihat ini, matahari di pagi hari sudah terbit nih. Luar biasa ya Kak Imelda ya. Matahari sudah diberikan kepada kita untuk terbit. Ya. Oke, ada apa adik-adik? Ada apa? Hah? Permainan, jangan permainan. Wah, saben ketemu Kak Bob mintanya permainan terus ya. Oke, tebak-tebakan dulu aja ya. Mau tebak-tebakan? Oke, ini berhubungan dengan matahari ini ya. Kenapa matahari kok harus tenggelam? Ayo Kak Imelda, Kak Karen, Kak Riyad. Ayo, kenapa kok matahari mesti tenggelam? Ayo, setelah terbit kenapa harus tenggelam? Kenapa Kak Imelda? Kenapa ya? Kenapa yuk? Coba dipikir. Ayo, adik-adik yang bisa jawab kenapa matahari tenggelam? Ah, betul ada yang jawab. Karena tidak bisa berenang makanya tenggelam. Ya, oh, itu langsung dikulak itu sama adik-adik ya. Tanya ke tetangga-tetangga, matahari kenapa tenggelam? Karena enggak bisa berenang ya. Satu lagi, ada minta satu lagi. Oke, minta lagi tebakan. Ini apa ya? Buah-buahan. Adik-adik tahu buah-buahan toh? Oke, sebelum kita bersuka cita dalam Tuhan, kita mau tahu ini sebuah buah ya. Buah apa yang isinya durian tapi kulitnya berduri? Ayo, buah apa? Buah apa yang isinya durian, kulitnya berduri? Apa, Kak? Rambutan, Kak? Rambutan? Bukan, rambutan enggak berduri, Kak. Berambut ya rambutan. Kak Karen ada yang tahu kenapa ada buah yang isinya durian, kulitnya berduri apa? Tidak tahu, Kak. Tidak tahu ya. Namanya buah yang isinya durian, kulitnya berduri ya durian. Ya, jangan mikir yang macam-macam. Ya durian ya. Oke ya. Sudah penuh dengan semangat, suka cita selalu. Jangan sampai lupa bahagia. Jadi bahagia itu harus selalu ya. Kita mau bernyanyi bersama-sama. Sebelumnya kita mau berdoa agar kita boleh selalu dipimpin dalam Tuhan lewat ibadah ini. Mari kita berdoa. Mengucap syukur buat pagi hari ini, mengucap syukur buat hari ini, kami boleh berada di tempat ini untuk bisa bersama-sama beribadah secara online. Berkati agar semua yang boleh kami sajikan untuk kemuliaan namamu bisa memberkati buat para adik-adik yang menyaksikannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami dalam ucap syukur. Haleluya, amin. Oke, puji Tuhan. Adik-adik, di bulan Februari, bulan kasih sayang, ya, kepada siapakah kita mendapatkan kasih sayang atau memberikan kasih sayang? Coba lihat di sekelilingmu, di rumah itu ada siapa? Wah, ada mama papa, ada juga kakek mungkin atau nenek, ya toh? Kakak adik. Wah, itu saatnya kita di bulan ini untuk selalu memberikan sukacita dengan memberikan kasih sayang, ya. Tetapi di bulan-bulan berikutnya, di hari-hari berikutnya coba berikan kasih sayangmu loh ya. Yuk kita nyanyikan sebuah lagu ya, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senangku menjadi keluarganya. Keluarga Tuhan. Keluarga Tuhan. Mesra sekali semua saling. Semua saling mengasihi. Betapa senangku menjadi keluarganya. Semua saling mengasihi. Betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi, semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa senangku menjadi keluarganya. Keluarganya siapa? Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, luar biasa.
Jadi keluarga Tuhan yang penuh cinta kasih itu pasti selalu hidup rukun, hidup penuh damai sejahtera, ya. Karena apa? Karena Tuhan yang memerintahkan. Tuhan memerintahkan kita untuk selalu hidup rukun. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu Rukun Cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi, Kak Imelda. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati, rendah hati serta ramah tamah, itulah Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi adik-adik ya yang di rumah, sekali lagi. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Semua katakan, tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tuhan minta buktinya. Puji Tuhan, luar biasa. Jadi kita bersuka cita karena hari ini ada keluarga yang mencintai kita dan membuat kita hidup rukun. Karena itu perintah Tuhan. Kita harus menunjukkan bahwa keluarga kita bisa hidup rukun. Oke, sebentar lagi kita akan masuk dalam firman. Dan Kak Nana akan memberikan firman yang pasti menarik buat adik-adik sekalian. Kita mau persiapkan hati kita untuk kita bisa masuk dalam firman Tuhan. Kita nyanyikan, Ku Cinta Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Semua katakan, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Yuk semua katakan, ku cinta Yesus, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku, karena Yesus sudah lebih dulu. Nah, Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sekali lagi katakan, karena Yesus. Karena Yesus
sudah lebih dulu mencintai aku. Terima kasih Yesus buat hari ini di mana kami boleh beribadah walaupun secara online. Kami percaya pujian yang kami naikkan semua harum di dalam nama-Mu Tuhan. Dan saat ini tiba kami hendak merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Nana. Berkati agar firman ini boleh tertanam dalam hati kami, boleh selalu bertumbuh sampai kami dewasa, bahkan sampai kami mengarungi hidup ini bersama Engkau, Engkau tetap berikan firman ini dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Nah, tadi sudah nyanyi-nyanyi, sudah happy-happy kan? Sekarang ambil tempat yang paling enak, duduk yang paling nyaman, tapi ambil dulu Alkitabnya. Jangan lupa ya. Oke, kakak tunggu. Sudah? Oke, cari tempat yang paling nyaman. Duduk, kita ambil waktu sedikit, sejenak untuk dengerin kakak cerita ya. Nah, adik-adik, di rumah ada siapa aja nih? Pasti ada, biasanya ada mama, ada papa, mungkin ada yang punya kakak, mungkin ada yang punya adik. Ada juga yang mungkin neneknya ikut tinggal di situ, ada kakeknya juga. Yang jelas satu keluarga itu biasanya terdiri dari mama, papa, dan anak. Tapi bisa juga cuma ada ibu atau bapak, ayah aja bisa. Gitu. Tapi yang jelas mereka adalah keluarga. Nah, yang punya kakak atau adik nih, apa yang kalian lakuin kalau lagi sore-sore, lagi kumpul-kumpul keluarga, apa yang kalian lakukan? Oh iya, bermain. Bisa bermain apa aja, kayak misalnya main lompat tali. Kalau zaman dulu mainnya bekel. Nah, kalau zaman sekarang mungkin saling share mainan di handphone mungkin. Gitu, kayak main ludo kan bisa sekarang pakai handphone. Nah, siapa yang kalau kalah terus marah, terus ngamuk, nggak mau main lagi? Ayo, siapa ngaku? Nah, nggak boleh ya, nggak boleh kayak gitu. Apalagi kalau yang begitu kalah, HP-nya dibanting atau mainannya dibanting. Terus kalau misalnya mainan catur, caturnya diporak-porandakan. Ayo, siapa? Ayo. Udah nggak boleh dilakuin lagi ya. Nggak boleh dilakuin lagi ya. Kita sebagai anaknya Tuhan Yesus, apalagi kita dengan kakak, adik, ayah, ibu, kita harus saling rukun, saling mengasihi. Jangan sampai karena kita marah, terus kita jadi menyakiti hati orang lain, menyakiti hati kakak kita, adik kita, atau sampai bikin adik kita nangis, sampai adik kita takut sama kita, gitu ya. Nggak boleh ya. Nah, jadi kita tuh harus rukun satu sama lain, antara kakak, adik, ayah, ibu, gitu. Sehingga di rumah tercipta kedamaian. Nah, kakak inget nih, di Alkitab juga ada loh, ada tiga orang kakak beradik yang saling mengasihi, saling menyayangi. Namanya Maria, Marta, dan Lazarus. Ceritanya tuh waktu itu Lazarus itu sakit dan meninggal. Nah, setelah lewat, meskipun sudah lewat beberapa hari, tapi Maria dan Marta ini masih mengharapkan Tuhan Yesus bisa membangkitkan Lazarus. Dan ternyata benar, Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Lazarus nggak jadi mati. Nah, ini sesuai dengan ayat Alkitab di Matius 18 ayat 20 yang menyatakan bahwa di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ Yesus hadir. Maria sama Marta kan berdua nih, mereka bersepakat, mereka berdoa. Akhirnya Tuhan Yesus mengabulkan permintaan mereka untuk membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal. Jadi, kalau kalian rukun antar kakak, adik, ayah, ibu, Tuhan Yesus akan mengabulkan setiap hal yang kalian minta. Misalnya nih, kebetulan papa lagi nggak bekerja, ayah nggak lagi bekerja.
Kalau nggak bekerja, otomatis kalian nggak punya uang saku. Padahal kalian pengen beli mainan. Nah, kalau kalian bersepakat, kalian berdoa bersama-sama, meminta dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus pasti akan memberikan yang terbaik. Entah gimana caranya, nanti ayah akan mendapatkan berkat. Entah itu dengan pekerjaan baru, atau dengan usahanya yang baru. Nanti pasti ayah akan mendapatkan berkat yang lain. Jadi jangan lupa ya, kalau ada masalah, kalian nggak boleh bertengkar. Terus kalau ada masalah dari luar, kayak tadi yang kakak cerita, ayah nggak bekerja, kalian bisa bersepakat bersama, berdoa bersama, meminta kepada Tuhan Yesus. Begitu. Jadi, ingat ya, kata kakak ya, kalau satu keluarga harus rukun, harus saling mengasihi, harus saling menyayangi. Oke, cerita kakak sampai di sini dulu. Sekarang ambil sikap berdoa, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa, kami boleh belajar dari Maria dan Martha yang bersepakat untuk membangkitkan Lazarus, Bapa. Biarlah kami boleh menjadi anak-anakmu yang senantiasa bersepakat dalam keluarga kami, Bapa, sehingga apapun yang kami minta, Tuhan Yesus bisa memberikan yang terbaik buat permintaan kami, Bapa. Terima kasih, Bapa, jagai setiap kami, berikan kami kesehatan, Bapa. Biarlah hikmat bijaksanamu turun dalam kami, Bapa, sehingga firman ini boleh bertumbuh dan berbuah manis bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita mau berdoa Bapa kami. Adik-adik tiruin ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.